Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mursailin 11. Di video kali ini gue akan kembali gacha-gacha Event European League Highlight Serie A Team, guys ya. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel Mursailin 11, aku saranin buat subscribe dulu guys ya, karena subscribe itu gratis dan tidak ada ruginya. Oke guys, lanjut lagi, kita langsung aja masuk ke pack Serie A Team. Oke, dan kali ini ya gue agak telat guys ya. Harusnya gue gacanya itu di hari Senin kemarin guys ya, karena ya emang ada sedikit maintenance dari Konami gitu. Makanya gue ya baru hari ini bisa untuk gacha eventnya guys ya. Oke guys, jadi di si event kali ini di sini ada si Koulibaly. Kita lihat gaya bermainnya. Oke, di sini dia punya gaya bermain yaitu perusak guys ya. Kemudian ada si Barella guys. Dia ini gaya mainnya box to box. Next ada Immobile. Gaya bermainnya adalah pemburu gol guys ya. Next ada Insignia. Saya produktif. Kemudian ada si kiper Handanovic, yaitu kiper bertahan. Kemudian ada si siapa nih, kita open dulu, Milankovic-Savic, yaitu pemburu celah guys ya. Gaya permainannya pemburu celah. Kemudian ada si Berardi, gaya bermain saya produktif juga guys. Selanjutnya ada si Calhanoglu, playmaker kreatif. Oke, next lagi ada Theo Hernandez, back saya finisher, keren guys. Oke, dua lagi. Oh, ada back tengah dari AC Milan guys ya, si Tomori. Oke, bermain dalam pembangun serangan. Dan yang terakhir ada si Tonali. Oke, pemain jangkar guys ya. Oke. Setelah gua lihat-lihat di sini, gua maunya si incar si ini guys, si Koulibaly guys ya. Kemudian si Barella dua ya, jadi ini satu lagi kita incar siapa ya. Oke, kayaknya si ini aja guys, gue incar si Theo Hernandez aja karena larinya kenceng ini ya, soalnya di POTW yang di PS 2021 kemarin berapa speednya, 99 kalau nggak salah guys, gue dapat juga yang dulu itu. Jadi gue incar si Koulibaly, Barella sama Theo Hernandez. Oke, kita pick dulu. Oke, dan kita akan open again. Kita coba pakai trik 3 kali Koulibaly, 3 kali Barella, dan 3 kali klik Theo Hernandez guys ya. Oke, langsung saja kita coba. 1 kali Koulibaly, 2 kali Koulibaly, 3 kali Koulibaly, kemudian 1 kali Barella, 2 kali Barella, 3 kali Barella guys ya. Oke, kita geser ke 1 kali Theo Hernandez, 2 kali Theo Hernandez, 3 kali Theo Hernandez guys. Langsung saja kita ke percobaan 100 koin yang pertama. Semoga kita mendapatkan salah satu dari ketiganya menggunakan trik ini guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Oke, kita lihat aja guys ya. Dan di sini perlu diketahui bahwasanya ini adalah semuanya itu bintang 5 ya kan. Oke. Kita lihat saja apakah kita bisa mendapatkannya di kali ini dengan trik yang sama seperti event yang sebelumnya dan bintang 5. Kita lihat. Oke, dari nomor 19.
apakah Theo Hernandez? Oh, mantap guys. Gila, mantap guys ya. Dapat boy, dapat ini cuy. 3 kali Barella dan 3 kali Theo Hernandez. Alhasil gue dapat si Theo Hernandez untuk di 100 koin yang pertama. Kita kunci dulu guys ya. Oke, kemudian kita lihat detail pemain. Dia mulai kaki kiri. Geser lagi. Coba kita lihat speednya guys. Di sini harusnya sih speednya kenceng guys ya. Di sini 89 lumayan, akselerasi 90. Jadi kalau di update lebih bisa lebih naik lagi guys. Geser lagi. Kalian pemain tembakan jarak jauh, tembakan tackle, tembakan mungkin. Oke deh, ini mantap guys. Sesuai dengan harapan ya kan. Kita pilih lanjutkan aja. Ada dua pemain lagi, Barella sama Koulibaly. Kita coba, kita balik guys ya. Kita klik Theo Hernandez satu kali, Theo Hernandez dua kali, Theo Hernandez tiga kali. Kemudian kita klik Barella satu kali, Barella dua kali, Barella tiga kali, dan yang terakhir kita akan coba klik Koulibaly sebanyak tiga kali juga. Satu kali Koulibaly, dua kali Koulibaly, tiga kali Koulibaly guys ya. Nah, langsung saja kita ke percobaan koin yang kedua. Semoga aja kita dapat ya guys ya, antara Koulibaly ataupun Barella. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Kita lihat aja apakah kita kali ini hoki guys ya, apakah bisa mendapatkan kedua pemain yang terakhir yang kita inginin ini guys ya. Oke, kita lihat. Nah, bintang 5. Ayo please. Iya, A9 lagi cuy. Astaga parah Konami. Iya, gue dikasih Tomori guys. Ini dapatnya Tomori cok. Ya ampun Konami, tapi gak apa-apa lah. Toh ini juga kan pemainnya bintang 5 semua guys ya. Gak apa-apa, cuma agak melenceng aja gitu. Kita cek detail pemain. Oke, ini pemain serangan ini saya. Kita cek statistiknya dulu. Kesadaran bertahan 80, menekel 82, kecepatan bertahan 80, kecepatan cuma 80 guys. Oke deh, kita back aja. Lanjutkan. Nah, ini koin 100 terakhir guys ya, dan terakhir juga gacanya di event seri A team kali ini. Kita coba klik Koulibaly sebanyak 6 kali guys. Kita coba ya, satu kali Koulibaly, dua kali Koulibaly, tiga kali Koulibaly, empat kali Koulibaly, 5 kali Koulibaly, 6 kali Koulibaly guys. Kemudian kita klik Barella 3 kali, 1 kali Barella, 2 kali Barella, 3 kali Barella. Kemudian kita cek statistiknya Koulibaly guys. Oke, kita geser. 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 Back. Dan kita akan langsung aja gacha menggunakan 100 poin terakhir kita. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Sudah bisa dapat antara Koulibaly ataupun si Barella guys ya. Ayo dong, please Konami, ayo, kita udah menggunakan trik andalan kita guys ya, semoga aja bisa dapet gitu loh. Oke, ayo, please Koulibaly, iya, kiper, aduh, ya ampun,
ternyata triknya kali ini nggak bekerja guys ya untuk di seri A tim, karena gue cuma dapet si ini aja gitu cuy, si Theo Hernandez aja kan. Ya udahlah ya. Oke, langsung aja kita kunci dulu, gak usah kita lihat statistiknya guys ya, karena gue udah tahu juga dua pemain lepas gitu loh. Kemudian kita pilih aja lanjutkan. Oke guys, eventnya udah berakhir. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian juga bisa dapetin pemain-pemain incaran kalian di seri A tim kali ini guys ya. Oke, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.